subscribe, klik tombol loncengnya, dan like. Kasih tutorial make up sederhana yang biasa aku pakai kalau misalnya kondangan gitu, atau acara-acara resmi gitu, atau jadi bridesmaids gitu. Nah, yang pertama adalah ini muka udah dibasuh dulu, habis itu kita pakai Maybelline Fit Me. Ini aku pakai yang shade-nya adalah 130 Buff Beige. Ini biasanya cenderung normal tuh oily, kebetulan kulitku adalah yang ke apa? Yang oily itu. Terus kita dan kita ngontur pakai Vocalure Face Contour. Pakai ini biasa. Jangan terlalu bawah. Nah, misalnya gini deh. Oke. Kita supaya nggak terlalu lebar. Ini biar tirus. Terus kita ini deh. Tetap aja. Nah, setelah dikontur baru aku pakai powder. Aku pakai punyanya Revlon yang soft beige, yang bedak taburnya aku suka banget dan aku udah repatch berkali-kali, tinggal di udah. Ngeliatin semuanya, habis itu kita gitu ya. Kita baking. Setelah itu bikin halus dulu. Terus kita rapihin alisnya pakai, masih pakai Maybelline untuk rapihin alisnya. Kita rapihin bagian bawahnya. Kita lanjut ke blush eyeshadow. Aku punya Wardah, ini doang aja punya ini. Terus ini kita campur aja. Kita pakai model yang biasa aja makeupnya. Kita tambah lagi yang ini supaya lebih nyala. Udah, terus kita bagian bawahnya, jangan lupa aku pakai yang ini. Nah, satu.
Tapi ini kita pakai blush on. Matanya nanti dulu ya. Bukan. Kita aja sih. Cuma biar segar aja gitu. Aku suka ditap-tap. Terus kemudian jangan lupa untuk dikasih highlighter. Aku punya pakai Vocaloid. Kita pakai maskara dari Maybelline. Aku nggak pakai bulu mata palsu ya, ini simpel aja. Cantik banget. Lanjut ke eyeliner nanti. Lanjut kita ke eyeliner. Aku biasa kayak gini nih cara pakai eyeliner kalau aku. Udah deh. Ujungnya doang. Kenapa aku suka ujungnya doang? Soalnya biar enggak kelihatan terlalu belok dan tua. Kalau kata aku sih. Ya udah ngaku ah, tapi rapiin dulu ya. Lanjut ke lipstick. Aku lipstick pakai Maybelline. Kalau tadi eyelinernya aku lupa ngomong, eyelinernya aku suka pakai Mizu. Aku dari patch berkali-kali ya. Lanjut kita pakai lipstick dari Maybelline Touch the Brown. Ini yang the powder matte, aku suka banget. Harus pakai cermin nih. Jadi kayak gini, simpel aja. Ini aku pakai pasmina, bukan yang tahu, jadi pasmina biasa terus diikat di belakang ya, dipakein peniti gitu. Kemudian udah deh, tinggal di kayak gini aja. Jadi make up simpel ala aku, sebenarnya ini simpel banget dan gak kebanyakan tool. Kalian pun juga ibaratnya nggak perlu banyak produk yang harus kalian pakai untuk make up ala aku seperti ini. Jadi ini nggak pakai bulu mata, jadi ini simple banget buat daily kamu, buat yang kerja harus bermake up, kemudian keluar-keluar harus bermake up, intinya kepentingannya harus bermake up, ini cocok banget diterapin. Gitu aja dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang udah nonton di video ini. Yang mau tanya-tanya atau mau request bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. So jangan lupa untuk selalu subscribe, like and share di semua social media yang udah kalian punya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.